Nah, teman-teman, kita tadi dari sana ya, tuh. Dari area sana. Ini masuknya Cileksa juga ya, dan kampungnya Kampung Sukajadi kalau yang ini ya, teman-teman. Dan ada kolam juga tuh, waduh. Dan ini jalurnya ya. Sekarang jalurnya udah terputus nih. Kemarin masih ada jalur yang ke bawah ya, buat ke arah sana. Cuman sekarang dipotong, teman-teman. Dan di sana ada box underpass ya, terowongan sejenis yang ada di Desa Licin, teman-teman tuh. Dan ini waktu istirahat ya, jam 12 siang. Oke, teman-teman, coba kita melihat ke sana ya, dikit ya. Let's go. Dan itu merupakan area Sukahayu ya. Dan yang saya injak ini merupakan Kampung Sukajadi. Kebetulan ini jam istirahat, teman-teman ya. Nah, ini box underpass yang di bawah satu ya nih, yang udah dicor. Sedangkan yang di sebelah sana satu tuh, yang dalam masih perangkaian ya. Nah, oke, teman-teman, ini merupakan box underpass ya, yang dalam posisi perangkaian nih, tuh. Dan yang ke sana merupakan nanti ke area Nagrak, Paledang, Parumasan ya, tembusnya. Nanti kita akan gaskan ke sana, teman-teman ya. Oh, ke sana ya. Video sebelumnya dari sana ya, tuh. Tuh, dari box underpass yang ada di Kampung Sukahayu ya, tuh yang ada dua box underpass itu ya, arahnya ke sini, teman-teman nih. Ini jalur distribusi ya, material ya. Untuk jalur tolnya saya belum ada informasi titik-titiknya di mana, teman-teman nih. Dan di sebelah sana juga lagi ada pekerjaan tuh ya, ada apa, stum. Oh, perataan, teman-teman. Nah, ini truk yang ngangkut ya tanahnya dari sebelah sana. Oke, teman-teman, coba kita lihat ke depan ya. Gaskeun, let's go. Nah, dari sana ya, teman-teman ya, dari yang dua box underpass itu. Nanti larinya ke sini nih. Jalurnya ke sebelah sana ya, tuh. Tuh, ke sebelah sana, teman-teman. Dan kebetulan sini juga ada jalan nih, entah buat apa, saya belum tahu informasinya, teman-teman nih, ada perataan. Mungkin nanti akan tersambung ya ke sebelah sana, mungkin jalurnya dari arah kanan layar ya, ke sini, bisa jadi, teman-teman nih. Oke, teman-teman semua, kita lanjut, gaskeun. Nah, jalurnya ke sana tuh, teman-teman tuh. Nanti akan tembus ke Paledang ya, Parumasan tuh. Nanti kita akan lanjut ke sana, teman-teman.
Oke teman teman kita gaskan. Nah dari sana ya teman teman tuh, dari yang bukan underpass ke sini jalurnya nih keluarnya, dan nanti tembus ke area Paledang teman teman tuh, yang ada bok underpass juga tuh sebelah sana ya. Ini masuknya Lego Kaler Pasir Sumedang ya teman-teman. Oke teman-teman kita lanjut gaskeun. Let's go. Oke teman-teman semua, kita barusan dari arah sebelah sana ya, yang ada pohon bambu dan truk-truk itu ya. Itu merupakan nagrak ya ini ya. Teman-teman ke sini ya. Tuh. Dan jalur distribusi ya. Nanti ke sini teman-teman tuh. Dan tembus ke area bok underpass sana ya tuh, yang berada di Lego Kaler ya, yang di jalan itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke depan. Let's go. Nah kita tadi dari sana ya teman-teman tuh, dari arah sana. Kita akan lanjut ke sebelah sana, let's go. Teman-teman semua, kita dari sana ya tuh, dari bok underpass itu ya, nanti maju ke sini nih. Ini akan tembus ke akhir sesi 4 ya teman-teman. Oke teman-teman kita lanjut ke sebelah sana yang banyak truk itu tuh ya. Oke kita lanjut gaskeun, let's go. Oke teman-teman semua, kita barusan dari sana tuh ya, jalurnya dari sana teman-teman ya, dari bok underpass itu ke sini ya nih. Di sini juga udah terdapat besi-besi ya. Dan di depan saya ada bok underpass juga teman-teman nih. Coba kita lihat bok underpassnya seperti apa ya teman-teman. Oh ternyata seperti ini teman-teman deh. Ada terowongan ya di bawahnya tuh. Dan ini akan tembus ke sana teman-teman tuh. Nanti jalurnya ya ke sebelah sana tuh, yang ketutup ini nih pohon.
dan di depan juga ada alat bor pel ya, buat ngebor tuh. Ini merupakan akhir sesi 4 ya, sampai sebelah sana ya teman-teman ya, sampai sebelah ujung sana ya, yang mau ke Bongkok gitu. Mantap, keren. Sesi 4 bravo. Nah ini besi-besinya teman-teman nih, udah terlihat ya, udah siap tersedia, tinggal pengerjaannya. Nih akan ke sana teman-teman tuh tembusnya ya. Oke teman-teman semua, mungkin di akhir sesi 4 perumasan ya ini. Saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti lain waktu kita sambung lagi ke seksi 5 ya. Semoga video ini memberikan manfaat informasi buat teman-teman semua. Oke, baik-baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.